Ya, mati jalan. Terus. Gimana? Oh mantap dong, Tunggu. Bisa lah, bisa. Mantap, masih bisa. Oh, terus lah. Terusin, yakin. Mantap. Ini di depan ada lumayan nih, ada lumpur-lumpurnya. Ini parah ya? Iya. Aduh. Tapi dikit lagi sampai. Oke. Iya. Masih, mau. Dikit loh, gak janji tapi dikit ya. Oke. Maghrib pula. Waduh. Masaan sengaja nih, jadi kita juga pakai ban yang nggak dual purpose banget, masih 70% lah buat biasa. Kita lihat, waduh gimana ini karenanya jadi keramik ini. Ini tanah yang udah keras kena air, iya, jadi licin banget. Waduh, kertas lagi itu apaan? Kertas lagi tempat tembak yang gue tuju. Oh, yang okay. Mau gue pikir ke temen-temen semua. Oh gitu? Gak ada jalan lain nih? Hah? Gak ada jalan lain? Aduh, mantep banget. Seren tanah kayak gini abis digiru hujan. Ini kayak lempung. Kalau tanah, kita lihat. Kalau tanah kayaknya mau tuju sarang. Masih lah, setidaknya di enteng kan? Iya, benar. Aduh. Ya pun barnya, apa namanya, preliminernya ternyata ya muter doang di sini. Cuma evakuasinya gampang, puenteng. Yang ini nih, PR nih. Aduh, ini kalau nggak hujan aja masih... Naik sih ya. Naik sih, yakin. Mungkin nih, satu-satunya ZX250R yang dipakai naik ke sini. Di atas sini. Kayaknya ini. Hujan. Kita boleh tanya nanti orang yang jaga di sana. Iya. Ada yang naik hujan-hujan pakai Ninja 250. Aduh. A few moments later. Kecil banget ya, sebelah sini ya? Sur, minta bantuan. Jadi kalau yang ini malah jalur air ya? Iya. Jalur air lebih licin. Motornya bisa diam sendiri. Wah, itu nancep itu. Iya, yeah, nggak pakai standar ya? Bannya enak. Aduh, ZX25R salah gaul. Dikit lagi sih. Dikit lagi. Oke. Geser, jadi digeser pindahin ke yang ini apa namanya yang nggak terlalu licin. Dah. Anda ada kontrolnya, nggak bakal selip. Mantap ya, gila ya bisa naik. Pemandangannya dapat pemandangannya.
Iya, man ya. Behind the ride, jadi nggak perlu pakai motor tail. Jatuh di 50 bisa langsung lewat sini ya, gila ya. Masa akan gokil. Gokil an emang. Tunggu lanjut sama dia. Aduh, dilanjut lagi. Jangan tinggalin dulu. Gila, keren, 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 keren. Nah, ini tempat yang main gue janjiin tadi. Keren, keren sih, keren ya, ada. Tapi ngerjain banget. Motor full firing yang cocok buat track day gini diajak off road. Makanya kalau dibilangin dari awal pasti pulang nih. Masa mau ikut ya? Nggak mau ikut. Jadi makanya kita ajakin aja. Ngerjain banget asli. Mantap loh. Tadi tuh pas yang di jalan batu-batu itu kan, iya. Kan belakangnya kan, itu kesan udah belakang itu duduk, tutup, 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 udah kan. Iya, pokoknya bukan yang goyang-goyang, tapi naik. Gel, naik. Terus yang parah tadi tuh, yang di apa tanah keramik. Jadi tanah liat, tapi karena habis basah, karena hujan kan. Hujan banget. Hujan banget. Tapi, gue sih terpesona sih. Iya, terpesona. Terpesona. Iya. Tapi tetap aja. Semangatnya sih luar biasa nih. Ya, udah tua tapi oke lah ya. Ya. Jadi tenaga orang sama tenaga motor sebanding. Iya. Ya, mungkin tadi terlanjur basah jadi manis sekali. Iya. Soalnya kalau tadi kita turun juga serem juga kan. Makin curam kan. Jadi udah nggak ada pilihan sih tanya. Tapi juga penasaran, soalnya tadi dibilang tempatnya bagus. Iya. Jadi di Indian Hills ini kita lagi di ada posisinya tuh kayak di punuk bukit gitu. Dan pemandangannya bagus masalah. Iya, pantesan anjlok. Iya, off-road. Bener. Nah, karena off-road yang mau kesini itu harus kendaraan khusus kan, kayak 4x4. Kalau motor juga motor off-road, kecuali ini. Ini kayaknya rekor nih, untuk pertama kalinya ada motor sport firing detik 25R sampai Indian Hills. Bener. Kayaknya kalau kita tanya-tanya nih sama temen-temen di Indian Hills, 2,5 yang naik ke sini cuman ini nih. Apalagi habis hujan ya. Iya, habis hujan. Ya. Parah. Kalau mungkin kalau kering mungkin masih ya tingkat kesulitannya medium kali ya. Cuma kalau hujan oh parah banget. Parah banget. Licin banget. Ini well done ya. Iya. Bukan medium lagi ya. Tapi otot-otot aman semua. Enggak perlu di apa-apain. Masih strong lah. Oh, masih strong. Mas mau gimana? Kalau TR sih ini sebenarnya motor cuma tinggal ganti ban aja ya sebenarnya. Iya ya. Asli ini enak nih, nggak nyangka loh. Saya kira tuh bakal apa ya, bakal susah gitu ya, bakal sulit. Ternyata enggak, karena motornya ini enteng kan. Dia enteng berapa sih mas? Ini 124 kilo. Oh, beda dikit ya sama ini emang? Ya. 100, ini kalau nggak salah 118 ya. 19. Iya beda dikit. Beda dikit. Kok enteng banget sih? Iya, kalau mau berat tuh pakai ini berapa sih berat? Ini 182 kg aja. Bedanya dikit tuh. Ini khusus pria-pria strong. Iya. Boleh. Bener. Cukup sekali ini ya. Kalau ajak jalan-jalan lagi, ganti ban pacul an. Naik ke sini. Ini pakai bannya, ban halus banget begini aja bisa naik. Iya, ya? Ban pacul kan. Ban pacul. Jangan underestimate ya. tapi jangan-jangan ya. Ini W175 TR naik ke sini gampang banget tuh. Cuma ya kalau bisa sih ganti ban aja udah makin enak ya. Iya, ini bannya masih semi on road sih. On road ya. Iya, kan sebenarnya bannya ban on road, tapi bawaannya kan pakai IRC Trail Winner. Kembangannya emang kotak-kotak, tapi sebenarnya peruntukannya buat aspal. Kalau misalnya ganti yang dual purpose, pasti akan lebih enak buat sini kan. Benar. Nah itu bisa jadi tren tuh.
Jadi teman-teman yang mau apa namanya motocamp gitu kan. Iya, benar. Mau jalan-jalan cross country, iya. Kampung-kampung ya. Kalau mau yang anti mainstream jangan pakai trail, pakai ini kan. Iya. Gayanya klasik gitu. Dan juga gayanya cocok nih, paspor iya. Kan tampilannya tinggi-tinggi gitu buat kita blusuk-blusukan ya, kecuali ya, mataan ya, aja. Iya. Nah, ini on road aja lah. Ini kesel nih. Maunya besok lagi kalau ibu ngajakin jalan-jalan aku harus nanya dulu jalurnya kayak gimana. Harus detail ya. Harus detail ya. Pokoknya tadi aku bilang tempatnya bagus mas. Iya bagus. Nah kita lanjut ngobrol-ngobrol yuk di apa? Tempat yang lebih bagus nih. Ada spot kita ntar ngeliat city view. Jauh gak? Enggak ada bonusnya gak? Enggak ada off-road, aman mas. Ada bonusnya gak? Bonusnya ada deh. Ayo, maksudnya cuma bakar jagung aja. Iya, boleh. Ya, lumayan lah. Berangkat. Lumayan lah. Deket, ya, off-road ya. Dikit tapi ya. Lagi. Enak banget, cuma manis. Ini langsung diambil dari hasil bumi di sini. Mantap. Ini lumayan bisa mengobati rasa ini tadi lah. Capek off road. Terbayarkan dengan suasananya keren ya. Suasananya keren banget tuh. Itu sana Bogor ya? Kota Bogor kan? City view-nya Bogor. Terus kalau kita ke arah sana, ini puncak nih. Gunung Gede. Jadi kalau kita pagi nanti bisa lihat Gunung Gede di situ. Salah. Jadi nggak sia-sia kan, susah-susah kesini. Iya sih, strategis. Tapi tempatnya oke. Misal nggak? Ya, tadi saya bilang, lumayan terbayarkan lah. Saya capek off-roadnya tadi, nggak rugi-rugi amat. Kalau nggak mau nyesel, beli kalek aja. Juga sih ya, kalau pakai kalek mah nggak akan nyesel. Nggak bakal nyesel. Kalau pakai ZX, memang mungkin Mas Aan terpuaskan di aspal, balap-balap di sirkuit. Iya dong. Tapi kalau ya buat di perkotaan juga masih oke lah ya. Jadi kalau pakai KLX nih enak nih Mas An. Di perkotaan juga masih oke. Terus pakai off road yang ya rada-rada lumayan gitu treknya, mumpuni banget. Soalnya motornya ringan tadi Mas Pok. Iya benar-benar. Terus apa lagi tuh? Terus apa lagi ya? Unggulannya tuh. Unggulannya selain ringan, yang pasti suspensinya juga bantingannya pas. Kalau kita di kota-kota lewat jalan-jalan yang banyak polisi tidur itu udah tinggal bablas. Padahal dia yang suspensinya teleskopik ya, bukan upside down ya. Iya benar. Tapi Mas Pok kalau saya pribadi sih lebih suka yang teleskopik. Karena kalau buat dipakai buat off-road begini, lebih bantingannya lebih terasa lebih lembut dibandingin yang upside down. Cuma kalau keren upside down. Benar, ya, lebih agak. Terus juga karena dia ringan, si apa teleskopik dipakainya tuh kalau kita kena di jalan keriting lebih diem gitu, lebih gampang lah dikendaliinnya. Kalau menurutku sih, gitu loh. Ini kalau aku pribadi lihat ini yang L ini, seneng tuh karena livery-nya jadulnya itu loh. Klasiknya ya, 80-an dong. Nah ini asiknya si KLX tuh gitu, bukan cuma livery-nya aja, emang dia variannya banyak masan. Di kelasnya si KLX 150 ini emang paling banyak nih, mulai dari yang KLX 150S yang biasa. Yang ringnya kecil ya, 14-17 ya. Habis itu yang ini 150L. Oke. Pakai teleskopik. Terus ringnya udah 21-18. Iya, bannya udah 18-21. Habis itu? Habis itu KLX 150BF udah upside down. Oh iya. Depannya. Terus ada lagi? Satu lagi KLX 150BF SE. Itu dilengkapi aksesoris tuh, udah pakai engine guard, udah pakai hand guard. Lagi ya? Itu Mas apa mungkin ingat? Frame cover di frame di bagian kanan kiri itu ada juga. Oh iya pakai juga itu ya. Terus pelek warna hitam. Lebih sangar kan lebih gagah. Iya. Sama itu loh yang udah trondol apa namanya? Apa udah trondol KLX 150. Iya, ada ya? Lagi. KLX 140L. Oh iya ya. Itu udah siap banget buat terabasan tuh. Motornya udah lebih enteng lagi dari dulu. Buat masuk ke medan gini, trek gini lebih lebih siap langsung ya. Enggak perlu repot-repot ganti-ganti macam-macam ya. Bener, bobotnya enteng banget. Terus udah lebih proper.
segala macamnya. Gitu. Menarik juga ya kalau punya kalek buat main-main gini ya. Kayaknya perlu ya. Dia berapa kali nyetik? Iya. Apa? Dia berapa kali nyetik sini juga. Ini pokoknya kalau diajak ini buat lagi, mentang-mentang anak Jeep nih. Pasti tujuannya bakal ngurut-ngurut lagi ya. Pokoknya kalau ngajakin dia harus jelas mau kemana-kemana, itinerary-nya harus jelas nih. Dan kayaknya sih bakalan urut-urut lagi. Iya. Kayaknya pokoknya udah ajakin dia mending bawa kalek. Ya, jangan sampai bawa setik lagi. Mantap. Tapi kan kita startnya bareng-bareng dari kota juga. Ya. Di perkotaan masih enak kok ini dipakainya. Masih lincah Mas Aan. Iya. Oh iya. Kalau macet-macet nih, gua nggak takut tuh mempet-mempet deket trotoar. Biasanya kan kalau motor-motor kepentok lah footstepnya sama trotoar. Ini karena tinggi, cuek gitu. Jadi bisa nyelip-nyelip. Nggak perlu naik trotoar sih. Tapi paling nggak kita bisa mepet-mepet. Gitu sih. Oke. Capek, An? Capek ya? Capek ngunyah apa capek kita tadi abis omret? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Udah seharian kita soalnya dari pagi berangkat, lewat kota, macet-macetan. Terus ke sini, off-road. Untung jagungnya manis, enak. Udah gitu cuacanya panas, hujan. Iya. Sekarang untung nih ya, cerah. Banyak bintang. Banyak bintang. Kita bobo sambil menatap bintang-bintang. Asyik. Ini jagungku udah habis nih. Terus aku juga ngantuk. Yuk, mau tidur lah. Ya udah. Masih mau lanjut? Belum habis? Aku habisin ini, habis itu. Oh ya. Ya teman-teman, kira-kira itu video singkat kita ngomongin. Ngomongin apa nih keseruan hari ini ya? Gokil-gokilan off-road. Terduga banget. Terus kita sekalian nguji coba nih. Ternyata Zetex dipakai apa? Tidak bisa juga ya. Ya udah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram otomotif_TV. Kalian juga harus kunjungi juga channel Motor Second yang membahas motor-motor bekas berkualitas. Sama channel lu apaan? Channel gua Jeep TV. Jeep TV. Ngulas mobil-mobil 4x4 sama dunia off-road ya begini-beginilah kita. Mantap. Iya. Kapan-kapan kita ajakin lagi ya. Kapan-kapan juga Otomotif TV ikut off-road ya. Siap. Bareng sama Jeep TV. Boleh. Kan udah barusan. Yang pakai mobil. Oh iya, anak-anak pakai mobilan. Mobil. Oke, sampai jumpa di video berikut ya. Dadah.